mbok yo aja ngono. Paling tidak tunjukkan awakmu nek serius dalam bernyanyi. Anu ngono kuwi. Aku yo serius. Lagu-lagu yo lagu-lagu sing nuansane iki kan bulan nopo bulan Sawal, bulan Bodo. Sing enek tuntunane paling tidak lagu-lagu religi. Loh, kene yo nek Bodo to, Pak? Bodo ya. Ora ngerti sepatah takon. Iki bulan Sawal paling tidak lagu-lagu religi kanggo tuntunan bocah-bocah. Karena aku lu oke wae tak nggo lagu religi, lagu Arab. Mulang sampean gak nutur. Takon pinter. Kok nyepelekne kowe? Nyuto iki. Aku ustaz lulusan pondok niki umpet Indonesia. Sampean kok lulus ya kowe lulus. Lagu Arab kowe iso. Arab. Angger pokoke tatane Arab iki cirine nang musik. Musiknya, musiknya angger padang pasir tangannya di depan ya tangan kaki kiri di depan kanan ya kanan kaki kiri gua nanti peluruan mulio eh mak tang lagu Arab ya iya Arab lagi semua musiknya ada mas kayak sudah punya nyirak Arab ya. Radang nyanyi mah cerita wae kali Pak tentang ada pepure Arab lho iki ya ya Arab iso nyanyi, iso kiroah, aku santri suwi metu, Pak. Tapi kan iki apa toh? Yo siti-siti, jajal dong, nek ana iso kira jajal kaya apa jare kowe mbok pamerne nek juara MT iki. MT iki aku biar juara loro, Pak. Pesertane piro? Siji. Ya itu nomor, ae kok nomor. Wong kok peserta siji juara loro. Jajal, tunjukkan, iso ora kowe jajal? Iso. Lah. Ya, kira ah kecil ya kira sampe orang ngerti oh iya iya kira sopan iya iya gimana deh tak duluan aja kecil aja kira sopan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ucap kita kira sepanati a'udhu billahi minal sayyari rajim Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alif Tekah Alif Tekah Alif Tekah Alif Tekah maca qiraah malah alif fathah alif kasrah iki kan lah apa ki pelajarane cah TPA zaman iki aja nyepele pelajaran ki mau lha apa iki ki jeruk huruf arab ki jeruk
mana ni? Alif petakah A, alif kasro I, alif doma U, di waco A, I, U. Artinya aku iki urep, wong urep kudu golek gendaan. Alah. Lalu kebajikan. Kebajikan ngono berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Kebajikan ora kok cengengesan. Sapa sing cengengesan? Lah mau ayu wong urip kudu gendaan. Pancen wong iki kudu hidup menyesuaikan dengan huruf alif ba ta sak pitinte. Nggih to, Pak. Sapa kok? Lho, iki bagi lagi percaya aku. Lho, lah mangkane aku tak duwi sitok-sitok. Alif, alif kene artine apa? A, Allah. Lif itu adalah tangga. Jadi hubungan kita dengan Allah atau dikatakan dengan hablum minallah. Oh, bisa ta raine. Ya, 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 oke, langsung masih bayang di buruk ya, Alif, aku sibuk apa? Bak, berarti kanan itu bak, itu adalah wadah. Jadi, Islam sebagai tempat untuk segala umat, tempat yang baik, itu bak. Alif, bak, tak tak akan susah jika kita mau melaksanakannya dengan niat. Si nenek kamu diri langsung urung alif ba ta sak sak iki aja mikir sak e dhewe ning mikir sak e wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sak jim jim kuwi ora bakal jimpe lakon salat lima waktu. Alif ba ta sak jim hak hak kita harus mengerti mana yang hak mana yang wajib. Kok kok akeh men sing ditakoni. Napa kok e buku kok piye kok e yo kok akeh men sing ditakoni. Ora enak setine, ora enak. Sing ono iso cengengesan ngono kuwi jenenge. Jadi wanita ora daleme butati. Butati. Ha butati. Dalam rangka kitanan. Nah, utawi sunatan putranipun Mas. Mas Farhan. Ah, Farhan. Tadi kita kesini penting tuh pakai harus dalam. Paling tidak nuwun pangapunten wong niku desa mawa cara negara mawa tata. Iya. Enek sing arani sunat, enek sing arani supit, enek sing arani tetak, walaupun karepe padha ning artine beda. Sunat niku tegese tetapi sunahipun Kanjeng Nabi wis akil balik disunat tegese wis dewasa. Sunat, sunat tapi sunahe Kanjeng Nabi. Supit supet, kui kesusu gula barang sing celempit. Oh, apa kui barang sing celempit kita kese barang sing sukerto sing kudu diresiki, barang sing reket sing kudu diresiki disuceni supet. Anak mana sing arani tetak tetak, kui biar butet saiki butak. Jadi wes cara wong nganggur topi topinya wes dicopot. Jadi ini arep mlebu omahe wong sak payah-payah sopan-sopan iku menjaga kesopanan dan menjaga kebersihan. Nah, paling tidak nek ngene iki awake dhewe melu ndongakne muga putra sing digitanke dadi putra sing saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Kuwi sing penting. Nek kowe ndongakne kan piye nek kowe? Ah, kula ndonga nggih padha karo sampeyan. Ayo, iki yo ora dhewe ngono lho. Sing surat mugi-mugi kula dongake dados ya ta dados putra yang soleh ingkang saged mikul dhuwur mendhep jero saged dados kebanggaan anu tiyang sepah kekalih. Nah, bapak sapa karo bapak sapa? Bapak lanang karo ibu wedok. Menika Pak Nur travel karo Bupati. Oh, wis ngerti piyaine, Bro. Malah iki dereng to. Lungo kenal banter lho. Pak Nur travel sarimbit ibu tadi mugi tansah pinanggih ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan sak ngajeng lan sak wingkingipun. Niku ingkang bapak. Aku lho Pak Nur iki sing ndi? Mesti anggar kaya elot muni Pak Nur. Nur travel iki. Maksudnya tegese iki dheweke duwe usaha travel, usahane travel, kendaraane akeh sing disewak-sewake. Oh, niku. Jadi Mas, ini tidak wonten waranggono nopong. Komplit. Iki sing iki lho. Sing bendi? Iki dadi sinten sing bengi iki. Oh niki. Kuwi lho Mat, api kuwi bocah. Wah, iki muni iki. Iki rong tau munggah panggung pisang bae durung. Wah, iki panganku. Panganan iku. Jatuhne jumeneng.
Woy, yudah, tinggal babunan apit. Tak tahu, pak pisan kok, tinggal babunan. Oh, ini saya benar, anu jari mu lho, dok, jari mu nuan dulu. Benar, kok lo ngerti deh jari anu. Orang, anu tak, anu tak, anu ini tapi ya, alah. Bon-bon sampun sami. Selamat ya, Mbak Sakti. Asmanipun Mbak Sinten. Asmanipun Mbak Irul. Mbak Irul saking pundi? Saking Patas Sendang Riko. Oh, saking Sendang. Terus sekolah? Teksik. Kelas pinten? Kelas kalih niki. Jan, kok bedok ineke untune ginsel. Nek mesem iso ketok manis. Bojoku kae yo ginsel. Sak cangkem ginsel kabeh. Yeger nih wong sak desa pas sholat id ning lapangan. Jare Mas Komet iki cara jarat cawat teng iki cawat. Cawat den piye ya cara awakmu nek cara kenalan karo cawat den piye? Rayu wong wadon. Rayu wong wadon seorang wanita piye? Boleh dengan ungkapan kata-kata dan boleh dengan nyanyian. Oh, silakan. Boleh saya pegang? Aku akan menyanyikan sebuah lagu buat kamu. Iya. Iril ya. Lihat aku sayang yang sudah apa kan terus salah. Apa kurang lho iki karo ngapal ngomong apal ora-ora. Lah aku nguhek katok iki yo. Sing apa? Wong aku bojoku ora tau tak rayu kok. Iki kan spesial, baru spesial. Tak mungkin langsung kok. Nah, Mbak Irul, ayo. Kamu tahu enggak? Ikan yang paling romantis apa itu? Gak tahu ya? Enggak. Ikan, aku sayang kamu. Mbak Irul, kamu tahu gak artinya cinta? Enggak. Cinta itu adalah manis. Manis itu berasal dari madu. Dan madu itu berasal dari tawon. Tawon itu punya entok. Kalau kamu cinta sama aku, bagaimana kalau kamu tak entok? Kalau buat tuh nanti siapa? Aku nggak tunggu deh. Yang ini, yang ini, yang ini sing pasing pasing. Kau yang muni apa? Kau yang kok tahu? Kok tahu? Bukan aku dagel. Lugu. Itu sih. Bisa diingat kok. Anu, piye? Karena bapak bapak jualan apa? Anu, oke bapak. Kamu tahu nggak ikan yang paling gelak nopo? Tahu. Gak tahu ya? Gak tahu. Nah, ikan yang paling gelano itu adalah ikan entek segonice. Gimana orang yang hawa itu pak? Sing apa ngerayu kok iso? Pakai kata-kata. Sayang. Kamu beribu bintang di langit. Beribu bintang di langit. Hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik. Hanya kamu yang aku cinta. Ahai masuk dek. Dek. Nggih, mang ngene ta? Mane kene tak lamare langsung aku ora iso mlayu. Sing penting jumlahmu mbek jumlahku temen iki petuk bener langsung. Nah iki jumlah pon, jumlah apa ki 6 pon 7 13. Nek tironmu kan September. Dadi digathukne dadi 1 September. Lah setahu yo dina ta minggu. Apa? Dino. Apa? Pasaran apa? Aku kumis ngat. Kumis ngat. Kumis lagi ya? Kumis lagi. Berarti cacat. Cacat. Rayu. Kenal aku. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Singa. Besarnya gunung tak sebesar gunungmu. Ini botak tas ngatur roti kok ngono iki. Kok ora ono bang apa sik. Kok iki ra duwe gunung. Sini kene tengah kene lho. Ana tengah kene. Mosok ora